di sini? Kita kan udah putus. Aku di sini cuma butuh pertanggung jawabmu, gitu aja kok. Tanggung jawab apa? Kita kan putus sudah 2 bulan yang lalu. Mas, denger ya. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi? Uang kemarin yang aku pinjam kan udah aku balikin. Bukan itu, tapi tentang apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Mas, dengar ya, aku hamil, Mas. Hamil, Mas. Apa? Hamil? Kok bisa? Emang aku yang ngelakuin? Kamu lupa, waktu pulang sekolah dulu, kamu ajak pulang aku ke rumah kosong. Ya, tapi kan itu kan kamu mau. Tapi kan kamu yang maksa. Kamu keluarkan janji-janji busukmu yang itu. Aku boleh nggak minta sesuatu sama kamu? Apa emangnya? Kamu gugurin aja. Nanti semuanya aku yang tanggung jawab. Kamu kalau ngomong seenak jidatmu ya, Mas. Bener-bener udah buta hatimu. Kamu nggak tahu sih rasanya jadi aku kayak gimana. Pacarku yang satunya itu sama kayak kamu, hamil juga. Terus dia minta tanggung jawab. Gimana nggak pusing kalau kayak gitu semua? Mana ibumu? Aku mau ketemu beliau. Yaudah. Oke. Besok aku ke rumah kamu. Tanggung jawab. Mas, sekolahanku SMA loh. Udah ngeluarin aku gara-gara aku hamil. Anakmu ini loh, Mas. Anakmu. Ya salah siapa? Pas itu kamu mau. Sekarang jadi hamil kan? Salah siapa? Kamu loh maksa-maksa. Ya udah, mending kamu pulang dulu. Besok aku ke rumah kamu, bakal tanggung jawab. Bener ya, awas kamu bohong, aku bunuh kamu. Iya, tenang aja. Ya udah, aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janco. Dua cewek, kami semua lagi. Gimana? Ngapain kamu kesini? Mas Andri, kamu masih ingat kan sama aku? Ya iya dong, ingat. Kamu kan mantan terindah aku. Omonganmu bosok, Mas. Buktinya kamu ninggalin aku. Ya gimana? Banyak cewek-cewek yang tergila-gila sama aku. Jadinya aku tinggal milih lah. Udah lah, Mas. Langsung aja. Aku hamil gara-gara perbuatanmu. Loh. Pas itu kan udah kamu gugurin. Sekarang hamil sama siapa? Mas, jujur ya. Pas kamu dulu nyuruh aku gugurin, itu gak aku gugurin. Walah. Tega ya kamu bohongin aku. Kamu lebih tega, Mas. Udah ngambilin aku, tapi pergi gitu aja. Ya gimana? Kan banyak cewek yang naksir. Ya gimana, Mas? Ini anak kamu loh. Kamu harus nikahin aku lah. Kamu tahu nggak? Dalam satu hari ini udah ada 2 cewek yang minta tanggung jawab. Pusing aku, pusing. Dasar bajingan kamu, Mas. Tega ya kamu merusak banyak wanita. Ya gimana? Orang enak loh. Hah? Ya udah. Jadi kapan kamu nikahin aku? Kamu mau nggak nikah sama adik aku? Orangnya ganteng loh. Asik lagi. Hah? Daripada sama aku, kamu tahu kan apa orangnya gak setia? Milih sama yang gak setia apa sama yang ganteng? Ya udah, Mas, mana adik kamu? Aku melihat. Ya udah, bentar ya, tak panggilin. Sarimin. Sarimin. Ada apa ya?
ada yang mau kenalan sama kamu nih. Sini. Ah, siap. Ada apa ya? Mas, gak sopan banget sih duduknya di meja. Oh, maaf, maaf. Dasar, muka ganteng, tapi otak jongkok. Pindah sih dulu. Maaf ya. Dek, kamu kan udah pengen nikah kan? Kamu mau gak sama dia? Sama dia? Aku mau. Mas, jadi ini adikmu. Yaudah gak apa-apalah gantengan adikmu daripada kamu. Alhamdulillah, akhirnya satu beban hilang juga. Tinggal dua lagi. Nih, kata mau nikah? Sekarang aja mas. Ayo. Mau aja dibohong.